Selamat datang di Star Spotlight. Kali ini, kita akan memperkenalkan seorang tokoh inspiratif dalam dunia fashion, Didit Hedi Prasetyo. Sosok yang tidak hanya menciptakan karya-karya spektakuler, tetapi juga mengemban warisan sebagai anak dari Prabowo Subianto, salah satu tokoh terkemuka di Indonesia. Sebelum kita memasuki perjalanan mendalam ini, pastikan untuk memberikan like, share, dan tentu saja Jangan lupa untuk subscribe agar tetap terhubung dengan eksplorasi kami di Star Spotlight. Awal perjalanan dan latar belakang. Didit Hedi Prasetyo, lahir dari keluarga Subianto, memiliki latar belakang yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya yang luar biasa, dari masa kecilnya hingga menjadi ikon fashion yang diakui. Didit memulai kariernya sebagai pengusaha muda sebelum memutuskan untuk menapaki jalur yang unik, yaitu dunia mode. Dengan langkah penuh keberanian, ia mendirikan label desainnya sendiri. Namun, kisah Didit tidak sekadar tentang merancang pakaian; ia menciptakan karya seni yang hidup dan bermakna, perjalanan karir yang menginspirasi. Selain sebagai desainer ulung, Didit Hedi Prasetyo juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap kemajuan fashion di Indonesia. Melalui proyek-proyek sosial dan pendidikan, ia berusaha memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya, menciptakan ruang bagi generasi penerus untuk berkembang. Mari kita telusuri lebih dalam dan memahami bagaimana langkah kreatif Didit Hedi Prasetyo sebagai seorang anak Prabowo membentuk wajah baru dalam dunia fashion, dan memberikan inspirasi kepada banyak orang, kreativitas yang menyeluruh. Selain sebagai desainer ulung, Didit Hedi Prasetyo juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap kemajuan fashion di Indonesia. Melalui proyek-proyek sosial dan pendidikan, ia berusaha memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya. Menciptakan ruang bagi generasi penerus untuk berkembang. Mari kita masuk ke dalam pikiran kreatif Didit. Dari sumber inspirasinya hingga detail terkecil dalam desain, setiap elemen di dalam ateliernya mencerminkan keunikan dan dedikasinya terhadap setiap karya. Proses kreatif Didit tidak hanya tentang menciptakan pakaian, tetapi juga tentang mewujudkan konsep seni dalam setiap detail. Desainnya tidak sekadar busana, itu adalah karya seni yang hidup. Dedikasi sosial dan peran Didit dalam kemajuan fashion Indonesia. Didit di Prasetyo tidak hanya fokus pada kesuksesan pribadinya, tetapi juga berkontribusi dalam memajukan dunia fashion Indonesia. Melalui proyek-proyek sosial dan pendidikan, ia berusaha membuka peluang bagi generasi mendatang. Didit membagikan visinya untuk memberdayakan komunitasnya dan mengubah dunia mode Indonesia tidak hanya menjadi panggung kreativitas, tetapi juga sebagai wadah inklusi sosial dan pendidikan, sejarah kreativitas Didit Hedi Prasetyo dan Warisan Seni Anak Prabowo. Didit Hedi Prasetyo, sebagai anak Prabowo, membawa dampak warisan keluarganya ke dalam dunia fashion. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya menciptakan tren, tetapi juga menggabungkan elemen tradisional dan modern dalam setiap karyanya. Didit mengukir sejarah kreativitasnya dengan mengambil inspirasi dari akar budaya dan menghasilkan karya-karya yang mencerminkan identitas uniknya sebagai seorang desainer. Panggung kreatif Didhadi Prasetyo, anak Prabowo di dunia fashion. Didit Hedi Prasetyo, dengan kehadiran uniknya sebagai anak Prabowo, telah menciptakan panggung kreatifnya sendiri dalam dunia fashion. Dengan dedikasinya yang tak kenal lelah, ia berhasil menjadikan setiap rancangannya sebagai pernyataan seni yang tak terlupakan. Mari kita selami lebih dalam tentang perjalanan kreatif Didit yang tidak hanya merayakan keberagaman fashion, tetapi juga membangun jembatan antara tradisi dan inovasi. Didit Hedi Prasetyo jejak kreativitas seorang desainer dan anak Prabowo. Melalui perjalanan kreatifnya, Didit Hedi Prasetyo membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang desainer, tetapi juga seorang warisan dari keluarga Subianto. Jejak kreativitasnya mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan semangat inovasi dalam dunia fashion. Didit tidak hanya menciptakan pakaian, tetapi juga sebuah cerita seni yang mengeksplorasi identitasnya sebagai anak Prabowo, menghadirkan suara baru dalam narasi fashion Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan inspiratif Didit Hedi Prasetyo bersama Star Spotlight. Jangan lupa, fashion bukan hanya kain dan jarum, tetapi juga kisah perjuangan, identitas, dan seni. Teruslah mengeksplorasi keunikan dalam setiap detail hidup Anda karena kita semua adalah mahakarya yang belum selesai. Mari kita tetap terhubung di Star Spotlight untuk terus mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif dan kreativitas tanpa batas. Sampaikan pendapat Anda, berikan like, share, dan pastikan untuk subscribe agar kita bisa terus berbagi perjalanan inspiratif bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari Star Spotlight dan sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak cerita unik dan menginspirasi. Selamat menikmati kreativitas dan terus.